Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan unboxing salah satu jam dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Watch Lite 2. Jadi salah satu jam tangan smartwatch ini salah satu jam yang memang banyak direkomendasikan oleh reviewer ya, dari beberapa channel di YouTube, dan saya juga menjadi salah satu yang memang tertarik untuk mencoba memiliki jam ini. Kebetulan memang kemarin saya sempat membeli handphone Xiaomi, jadi saya ingin membuat semacam ekosistem Xiaomi gitu. Nah, pertama saya beli jam tangan ini melalui website ataupun aplikasi Xiaomi di aplikasi, jadi namanya Xiaomi Shell kalau nggak salah ya, dan itu sama hampir mirip dengan toko-toko online. Dan nanti kita setelah membeli kita akan mendapatkan poin gitu ya. Nah, garis besar handphone ini saya kira menjadi salah satu handphone yang banyak direkomendasikan karena memang di dalamnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang dikhususkan untuk teman-teman yang sangat menyukai olahraga outdoor dan lain-lainnya. Nah, ini pada saat unboxing memang agak kesulitan saya membuka dusnya. Jadi mekanisme pemasangan dusnya memang agak sedikit complicated, agak rumit, sehingga agak sulit membukanya. Jadi di dalam dus Xiaomi ini memang Xiaomi Watch ini hanya ada jamnya automatically ya. Kemudian juga ada buku petunjuk. Dan setelah itu ada chargingnya ya, kabel chargingnya. Pada saat membuka dusnya agak lama karena memang agak susah membukanya. Nah, di dalam dusnya memang hanya ada ini buku petunjuk seperti ini. Teman-teman bisa baca dengan seksama. Lalu saya sempat agak kesulitan mencari chargingnya ya, kabel chargingnya. Ternyata dia ada di dalamnya di belakang dan memang terpisah ya. Terpisah dan bukan ditempatkan di depan. Jadi memang dia ada di belakang, harus membuka dus belakang dulu. Setelah itu kita akan mendapatkan kabel chargingnya. Nah, garis besar memang jam ini dia memiliki semacam fasilitas ya, atau aplikasi tambahan yang bisa ngecek SpO2 ya, kadar darah ya, kadar udara di dalam darah kita. Lalu dia juga ada GPS-nya ya. Jadi kalau teman-teman lari, dia akan menemukan posisi kita ada di mana. Dan ini termasuk salah satu jam paling murah yang ada aplikasi SpO2 dan GPS-nya ya. Dibandingkan jam-jam lain yang premium, menurut saya ini harganya sekitar 700 ribuan. Jadi cukup murah dan cukup worth it ya. Nah, ini kabel chargernya setelah saya cari. Nah, garis besar jam ini menurut saya sangat bagus, ringan, murah. Cuman memang teman-teman jangan membandingkan dengan smartwatch merek lain ya, seperti Apple ataupun Samsung, karena otomatis ini beda ya. Dari bahannya ini lebih ringan dan memang saya langsung memakainya, mencobanya, kemudian saya pakai wudhu, tidak saya lepas dan sebagainya, dan ini cukup bagus ya. Kekuatan jamnya, kekuatan baterainya juga cukup lama ya, sekitar 4-5 harian kalau di charge, kalau dipakai terus. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak pakai, dia pun tidak menghabiskan baterainya ya. Nah, itu salah satu kelebihannya dibandingkan jam yang lainnya. Ini setelah saya nyalain, ntar teman-teman bisa scan barcode-nya dan teman-teman membuka aplikasi Xiaomi Fit ya, Xiaomi Fit di situ. Nah, nanti akan nyambung langsung dengan jam ini. Oke.